Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gikem. Oke bosku, jadi spesial di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara menginstal aplikasi Gikem dan juga config terbaru untuk perangkat Oppo A57. Jadi Gikem dan config ini sangat bagus kalian gunakan di siang hari dan juga di malam hari, karena untuk hasil fotonya dia detail, jernih dan juga minim noise ya teman-teman. Jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Gikem dan juga confignya, simak tutorial ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gikem. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk langkah yang pertama, silahkan kalian download aplikasi Gikem dan juga config-nya. Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini. Nah, sebelum kalian masuk ke deskripsi video ini, silahkan kalian like video ini, kemudian kalian subscribe juga channel ini agar nanti kedepannya channel ini lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat lain ke kalian semua. Oke, misalkan udah, kalian langsung masuk ke deskripsi video. Nah, di bagian deskripsi video ini nanti kalian akan lihat di sini ada dua link. Yang pertama ada link Gikem, yang kedua ada link config-nya ya, teman-teman. Jadi, silahkan kalian download config-nya, karena untuk mendownload config-nya ini cukup mudah, kalian akan langsung diarahkan ke Mediafire untuk mendownload file config-nya. Jadi, di sini saya akan mencontohkan cara mendownload Gikem-nya ya, teman-teman. Oke, untuk mendownload Gikem-nya kita tinggal klik aja link yang pertama ini. Setelah kita klik link yang pertama ini, teman-teman, kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Gikem-nya. Nah, di sini mungkin nanti kalian akan bingung karena di sini ada banyak sekali link Gikem-nya ya, teman-teman. Tapi kalian nggak usah khawatir, di sini untuk versi Gikem-nya masih sama, yang berbeda hanya kodenya saja. Jadi di sini saya merekomendasikan kalian download yang nomor 2 dan yang nomor 3 ini ya, teman-teman, versi MGC dan juga yang ING. Jadi di sini saya akan mendownload yang versi ING ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung klik aja yang versi ING, maka di sini akan muncul notif unduh, langsung aja kita unduh seperti ini. Kemudian kita tunggu aja sampai proses downloadnya selesai ya teman-teman. Jangan lupa download juga file config-nya tadi. Oke teman-teman, di sini untuk Gikem-nya udah berhasil kita download. Langkah selanjutnya langsung kita install aja untuk aplikasi Gikem-nya. Kita klik install seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Gikem-nya selesai. Oke teman-teman, dan ini untuk aplikasi Gikem-nya udah berhasil kita pasang. Langkah selanjutnya langsung kita buka aja aplikasi Gikem-nya. Nah, jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi Gikem di perangkat Oppo A57, maka untuk tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Di sini kalian bisa klik izinkan, izinkan sampai selesai. Oke, jika udah terbuka seperti ini teman-teman, artinya di sini untuk Gikem-nya udah berhasil kita pasang dan sebenarnya ini udah bisa langsung kita gunakan ya teman-teman. Namun untuk menghasilkan foto yang bagus seperti yang udah kalian lihat di awal video tadi, untuk config-nya harus kita pasang ya teman-teman. Oke, cara pemasangan config-nya cukup mudah, kita tinggal masuk ke bagian icon yang ada di atas tengah ini, kita klik seperti ini. Setelah itu di sini kita langsung klik yang icon gear ya teman-teman. Jadi setelah itu kita akan langsung masuk ke setelan aplikasi Gikem-nya. Nah, ini kita udah masuk ke setelan aplikasi Gikem. Kemudian di sini kita pilih opsi yang pertama, opsi config ini ya teman-teman. Langsung aja kita klik. Setelah itu kita klik lagi yang opsi nomor 2, yaitu opsi load. Kemudian langsung kita klik seperti ini. Setelah itu teman-teman, kita akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kita. Di bagian sini nanti kalian tinggal cari file config yang udah kalian download. Jadi tadi untuk file config-nya saya udah pindahkan di folder dokumen ini ya teman-teman. Kita langsung buka seperti ini. Oke, untuk config-nya ini yaitu config panorama color BSG. Langsung aja kita klik seperti ini. Maka secara otomatis file config akan langsung terpasang dan untuk tampilannya udah berubah seperti ini. Artinya di sini Gikem-nya udah siap untuk kita gunakan. Jadi Gikem dan juga config ini udah support semua lensa ya teman-teman, lensa utama, lensa ultrawide dan juga lensa makro. Jadi untuk berapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi, cukup bagus ya teman-teman. Dan sedikit informasi tambahan, lensa ultrawide,
lensa utama dan juga lensa makro ini bisa juga kalian gunakan di mode video. Bukan hanya itu aja, Gcam ini juga udah support untuk mode malam. Kemudian di mode malam ini untuk rinciannya udah support juga untuk astrofotografi. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gcam.